تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين Jadi setelah sholat subuh di Musdalifah, kemudian mendatangi Al-Mash'ar Al-Haram, dia bertahmid, bertakbir, Kerana di itu syariatnya fadkurullah indal masyaril haram. Berzikirlah kepada Allah di masyar al haram. Kemudian dia berdoa sampai sudah mulai terang sebelum matahari terbit, sudah mulai atau sudah terang sebelum matahari terbit baru dia berjalan menuju ke Mina. Ah. Antara Musdalifah dan Mina itu ada sebuah tempat di situ disebut Wadi Muhasir. Ini yang dibahas oleh penulis di sini dalam kelanjutan <coughs> keterangan beliau. Kata beliau fa idza balagha muhassiran asra'a ramyat hajar wa akhadha al-hasa wa adaduhu sab'una al himisi wal bunduq. Ya. kata beliau apabila dia mencapai muhasir muhasir ini nama lembah ya dia berada antara mina dan musdalifah tidak terhitung di mina tidak pula terhitung di musdalifah iya dan sekarang memang tidak begitu jelas kelihatannya tapi perkiranya muhasir itu Ya kalau kita berada di jalan tengah yang mengantar ke pelemparan jamrah nah sebelum masuk Mina di situ ada lembah atau tempat sebelum itu itu disebut sebagai Wadi Muhasir. Ya. Maka apabila sampai ke Wadi Muhasir itu di disyariatkan, disyariatkan untuk bersegera. Bersegeranya sekadar melempar dengan batu. Jadi kalau seorang ambil batu dia lempar, nah, di mana jauh batu itu jatuh, nah, sekitar itu. Ini perumpamaan ya, sekitar itu. Ya sekitar 100 meter atau 200 meter. Atau yang semisal dengan itu, yang biasanya apa? Kalau dilempar dengan batu, jaraknya seperti itu. Iya. Kemudian wa hasa dia mengambil batu-batu untuk dilemparkan. Batu-batu untuk dilemparkan. Jadi kalau tampak dari uraian penulis di sini, batu ini diambil di jalannya antara Musdalifah menuju ke mana? Ke Mina. Diambil di perjalanannya menuju dari Musdalifah menuju ke Mina. Iya. Jadi boleh diambil di Musdalifah? boleh diambil tengah jalan, boleh boleh diambil juga di Mina. Sebenarnya begitu. Hanya saja sunnahnya dia itu mengambil batu-batuan, mengambil batu-batuan di jalannya antara Musdalif dan Mina. Berapa yang diambil? Kata beliau ada duhu sabun. Jumlahnya berapa? 70. Jadi dia mengambil jumlahnya 70. Ya, kenapa jumlahnya 70? Karena setiap pelemparan jamrah itu dilempar berapa batu? Hah? Saya tanya pelemparan jam bro, berapa batu dilempar? Ada 7 batu dilempar. Baik. Sekarang berapa jam roh yang mau dilempar? Pelemparan jam roh itu terkait dengan empat hari ada tanggal 10, tanggal 11, 12, dan 13. Jelasnya ini lengkapnya. Tanggal 10 ada satu jamro yang dilempar, jamro yang paling depan. Kalau kita dari Musdalifah ke Mina awal jamro yang kita jumpai uh, Afwan, akhir jamro yang kita jumpai itu jamratul aqabah, jamro yang paling terakhir di ujung Mina sudah dekat ke Mekah. Itu jamrah al aqabah namanya. Jelas ya? Jamratul aqabah. Nah, jadi yang dilempar di tanggal 10 cuma satu saja. Berarti di situ dilempar berapa? 7 batu. Di tanggal 11 ada 3 jamro dilempar. asugro As al dan al kubro Ada jamro kecil satu. Ini yang paling dekat karamina yang kedua di tengah usta dan yang ketiga jamratul kubro ini jamratul akobah ini yang paling ujung mina mendekati Mekah jadi tiga satu dua tiga di hari tanggal 11 tiga kali berarti tiga kali tujuh berapa diperlukan 21 kan begitu di tanggal 12 tiga lagi berapa diperlukan 21 lagi di tanggal 13 melempar tiga lagi diperlukan berapa? 21. Jadi hari pertama 7 di tanggal 10, tanggal 11 perlu 21, tanggal 12 perlu 21, tanggal berapa? 13 perlu 21. 61 tambah 9 eh, apa namanya? 63 tambah eh, 7 berarti 70. Atau bisa dihitung begini tanggal 10 1 tanggal 11 3 jadi 4 tanggal 12 3 berarti 7 tanggal 13 3 berarti 10 10 kali 7 70 baik jadi diperlukan 70 batu itu lain dikatakan oleh penulis diambil 70 batu tapi dohirnya di sini penulis memandang batunya diambil 70 sekaligus di jalan iya ini pendapat beliau ya mungkin untuk memudahkan orang tapi kalau ingin yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang dalam petunjuk beliau beliau waktu itu cuma mengambil tujuh batu saja di tanggal 10 itu dari Musdalifah ke Mina beliau cuma mengambil tujuh batu tujuh batu ini hanya dipakai untuk melempar di tanggal 10 jelas ya untuk tanggal 11, 12, 13 setiap kali beliau mau pergi melempar baru beliau ambil batu lagi Kemudian beliau lompat. Baik. Ademikian. demikian. Tapi kalau misalnya ada yang mengambil 70 sekaligus seperti yang disebut oleh penulis di sini, tidak ada masalah. Kadang ada orang apa namanya? Dia merasa berat kerja dua kali kan begitu. Ya, tidak ada masalah. Kemudian masalah batu itu tidak usah terlalu panik. Di sana banyak batu-batu yang bisa dipakai apa? Dipakai melempar. Mau di Musdalifah mau di apa namanya di jalan di Wadi Muhasir mau di Mina semuanya ada banyak untuk menemukan batu-batu yang bisa dipakai apa dipakai melempar jelas sampai sini baik bagaimana ukuran batunya ini pembahasan berikutnya dikatakan bayin al himis wal -bunduk. ukuran batunya antara himis himis itu biji kecil wal bunduk bunduk itu sesuatu tanah yang dipakai untuk melempar burung dipakai untuk apa melempar burung iya biasa lihat ya yang dipakai untuk ketapel itu untuk itu kan agak besar ya agak besar ya aja kalau dia hemis hemis itu kecil jadi mungkin ukuran idealnya itu sekitar satu ruas jari satu ruas jari ya jadi mengambil batu itu batunya seperti itu dia bukan batu kecil sekali bukan juga besar begini seujung jari atau setengah jari ibu jari tapi dia di ujung jari ini sepertiga jari atau satu ruas jari ya ini yang dikatakan apa batu yang dipakai melempar. Baik. Ya. Jadi melempar batu di situ itu mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dan dijadikan sebagai ketentuan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi contoh melemparnya. Dan di keadaan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil batu itu. Iya. Mengambil batu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Ibnu Abbas mengambil batu dia contohkan seperti yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata amsal haula'i farmu batu yang seperti ini yang kalian lemparkan wa iyyakum wal gulu fa innaka baina ma man kana qablakum al gulu dan hati-hati kalian dari sikap ekstrim gulu sebab yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah apa gulu iya dari sini banyak yang keliru di situ ya diambil batu besar dia lempar oh bahaya juga itu kalau kena kepala orang ya jelasnya jangan dia berkata oh, ini batu besar memang saya lempar ke ini tembok tidak kena orang ya kalau dia melempar di depan kalau dia melempar dari belakang tiba-tiba jatuh kena orang depannya bagaimana jelasnya baik ya dan diantara kesalahan juga itu ada sebagian jemaah dia meyakini kalau melempar jamarat itu artinya pergi melempar setan. Ya. Jadi kalau dia sudah masuk ke jamarat, itu mukanya kayak membara. Seakan-akan ada musuhnya yang dia pergi lempar. Ya. Dan ada juga yang dia kalau sudah lempar batu, sendalnya juga dia pergi lempar. Makanya lempar jamarat itu kalau mau cari sendal gratis banyak sendal dilempar di situ. Jelas ya? Baik, dan ini semuanya dari kekeliruan kekeliruan. Ini bentuk dari gulu. Ya dilarang ya. Baik. Kemudian di batu-batu ini Tidak disyariatkan untuk di apa namanya dicuci. Ada sebagian orang batu-batunya dia cuci. Ya, ini juga dari hal yang tidak ada tuntunannya. Baik, kemudian kata penulis rahimahullahu taala Faida wasala ila mina wahia min wadi muhassir ila jamratil aqaba ramaha bisabai hasayat mutaaqibat apabila dia tiba di mina iya wahia min wadi Muhasir ila jamratil aqaba ini beliau terangkan mina itu dari mana batasannya dari wadi muhassir Itu batasannya sampai ujungnya itu di jamratul aqaba kalau sudah lewat jam Jamratul Aqabah itu sudah masuk Makkah Bukan Mina lagi Baik, ini batasan Mina Apabila dia dia sampai ke Mina Berarti dia sampai ke Mina ini Tanggal berapa di sini? Hmm? Tanggal 10 Ini Yaumun Nahar sudah Hari An-Nahar Romaha Maka dia melempar jam Jamratul Aqabah bisa bayi mata akibat dengan tujuh hasa batu itu tadi secara berurut secara ber, bersambung jadi lempar satu kali satu ambil lagi lempar dua tiga sampai tujuh jelas ya muta akibat itu susul menyusul dia lempar jangan dia lempar satu ya dua terus dia pergi minum kopi dulu terus dilempar lagi. Itu tidak boleh ya, tapi disebut di sini muta akibat. Ya, secara berurut dia apa namanya? Secara susul menyusul dia melemparnya. Baik,